pas kita ngeliat ke bawah, jadi posisinya itu ini pinggir jurang, ini mobilnya. Oh, udah setengah masuk ya? Udah setengah. Udah agak goyang. Uh-huh. Wah, sontak dong saya bilang, aduh, udah terak-terak gitu, terak-terak gitu. Nah, di saat itu, yang tadinya kita lihat sepi, itu saat itu rame. Okay. Udah normal seperti biasa, dan orang langsung berkerumun. Dan orang tua ini bilang, yang kamu masuk itu, itulah yang namanya kota gaib Wetira. Dan itu nggak semua orang bisa masuk. Hah? Teman saya? Saya bilang, meninggal. Ah, bercanda. Yeah. Meninggal. Pas saya nyamperin pas depan mayatnya, saya ngeliat dia senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, serta dilancarkan rezekinya. Nah, bicara masalah desa gaib nih. Desa gaib itu sebenarnya ada atau tidak, itu kan tergantung kita menyikapinya, percaya atau tidak dengan hal-hal mistis ya. Tapi di samping gue ini, ada narasumber gue ini yang mengalami benar-benar masuk ke desa gaib dan mengalaminya pun di dunia yang nyata nih. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa. Mas Roland, ya, apa kabar? Baik. Kesibukan apa nih sekarang? Ya, kesibukan saat ini, ya bantu-bantu istri, istri kan juga di laundry. Ya. Usaha ya? Usaha, okay. Karena ya udah maksudnya, saya juga udah kalau bilang mempensiunkan diri sendiri ya. Oh, sebelumnya kerja berarti? Sebelumnya kerja. Sebelumnya kerja, oke. Nah, Mas Roland ini mau cerita perihal pernah masuk ke desa gaib. Itu kejadiannya tahun berapa, Mas? Dua kali ya masuknya. Jadi yang 2005 dan 2013. Dua kali? Dua kali. Luar biasa dua kali. Oke, teman-teman, sebelum Mas Roland menunjukkan ceritanya nih epic banget nih. Dua kali masuk ke desa gaib. Coba bayangin. Kalau sekali itu kan mungkin ya memang kebetulan ya, tapi ini bisa sampai dua kali masuk ke desa gaib. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ingetin kalian yang memiliki cerita horor, boleh banget langsung aja kirim ke IG yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Mas Roland, boleh diceritain nggak tuh kejadiannya kayak apa? Oh ya, jadi sebetulnya itu kejadiannya udah lama ya, jadi tahun 2005. Cuma memang sebelum saya mau kisahkan, sebetulnya kisah ini tuh nggak boleh di, kalau bilang dipublikasikan. Oh gitu. Karena itu kan tempatnya itu masih ramai ya, ramai dilalui lalu lintas, bahkan tempat itu dijadikan banyak orang kayak pesugihan. Oh, oke. Okay. Gitu, okay. Yang menyebabkan warga sekitar sebetulnya terganggu. Gitu. Tapi oke, kali ini saya akan coba untuk buka lokasinya dengan harapan istilahnya hanya Tuhan yang kita percaya aja. Oke. Okay. Ini gitu. buat pembelajaran juga ya. Pembelajaran. Gitu. Jadi kejadian itu tahun 2005. Waktu itu saya kerjanya jadi driver taksi gelap. Oke. Di daerah Manado. Nah, di Manado itu di tahun 2005 waktu itu saya ingat di Desember. Itu kan biasa kalau orang Manado itu kalau udah akhir tahun itu doyan menghambur-hamburkan uang. Oh, oke. Okay. Belanja segala macam, kayak mayoritas Nasrani belanja segala macam, bahkan mereka itu sampai untuk kayak kita taksi gelap ini sering di charter. Oh, iya. Gitu. Jadi istilahnya kalau untuk taksi gelap itu apa ya, panen ya di bulan itu. Nah, saya ingat waktu itu udah sore. Nah, biasanya saya mangkal dari Terminal Karombasan ya. Kalau bahasa Manadonya itu stasiun. Terminal Karombasan, saya trayeknya itu Tondano Minahasa ke Manado. Sama kayak dari sini Jakarta Bogor. Oh, oke. Okay. Nah, biasanya kenapa kita taksi gelap itu tetap rame? Di atas jam 6:30 itu bus yang ke arah gunung itu udah nggak ada. Oh, sampai jam berapa emang? Mentok 6:30. Oh, 6:30. 6:30. Kalaupun ada, dia cuma satu-satu dan itu rebutan. Oh. Nah, disitulah beroperasinya kita taksi gelap. Bahkan kalau udah lewat jam-jam segitu, kita biasa kasih satu penumpang
bayarnya dua. Oh, gitu. Double. Double. Oke. Okay. Nah, tiba ke kita waktu itu udah sore ya, sekitar jam 5-an lewat. Itu ada satu rombongan. Di saat itu saya lagi nunggu penumpang. Nah, dia datangin saya, dia bilang, "Pak, boleh charter?" Hmm. Saya bilang, "Mau kemana?" "Palu." Oh. Nah, saya kaget dong. Antara kaget dan saya ngelihat duit nih, Palu. Saya bilang, "Boleh, berapa orang?" "Oh, kita satu keluarga, jadi satu mobil full." "Mas, om nggak boleh bawa penumpang lain." "Oh, ya udah." Akhirnya kita ngobrol dengan harganya dia charter, kita setuju. Nah, saya bilang, "Saya mesti panggil temen, karena itu ganti-gantian ngedrive." Betul. Nah, akhirnya harga disepakati, akhirnya kita berangkat tuh. Dari situ, saya ingat udah jam setengah, hampir jam 6, kita start dari Kota Manado, Karombasan. Nah, di saat itu, saya sama temen, itu kita lewatin jalur Trans Sulawesi. Nah, Trans Sulawesi itu, kalau gambaran itu sama kayak Jakarta-Bogor itu satu jalur ya. Satu jalur. Nah, sepanjang jalan, kita nggak ngerasain apa-apa. Ya, karena penumpang ini juga istilah penumpang orang nyata ya, orang nyata, dan perjalanan kita waktu itu memakan waktu 1 hari setengah. Lama juga ya? 1 hari setengah. Itu pun sebetulnya lamanya gara-gara kita rest area. Oh iya. Rest area, istirahat, makan minum, plus isi bensin. Kalau kita jalan terus, 1 hari. Satu hari. Nah, di tengah jalan, saya ingat waktu itu, kita ngelewatin ada daerah, satu daerah ya. Karena jujur, di saat saya bawa mobil itu dan teman itu, saya dengan teman ini baru kali itu lewat Palu. Gitu. Kalau teman ini, dia bilangnya dulu sih pernah ke Palu. Tapi ya, mana tahulah kalau benar apa enggak gitu. Kalau saya pribadi, saya emang belum pernah. Berarti pertama kali ini? Pertama kali. Jadi kalau mau bilang, "Bro, ini area gue nggak tahu." Iya, iya. Gitu. Karena udah lewat Sulawesi Utara kan. Nah, akhirnya yang saya ingat waktu itu udah bukan di Sulut lagi. Mungkin udah masuk Sulawesi Tengah ya. Itu kita ketemu Jembatan Kuning. Nah, Jembatan Kuning itu, saya pantengin tuh. Saya bilang, ini jembatannya panjang ya? Lumayan. Nah, tapi memang kiri kanan itu kebanyakan ya kalau nggak hutan, tebing, atau jurang, itu yang kita temuin Trans Sulawesi. Nah, singkat cerita, akhirnya kita sampai di Palu, tepatnya di daerah Donggala. Penumpang turun, nah, kita dibayar. Teman saya bilang, "Ini yang mau bawa mobil siapa?" Saya bilang, "Saya aja, karena lu kan setengah hari kemarin udah bawa." Jadi, saya aja yang bawa, tapi cepet ya, dia bilang gitu, karena kita balik udah nggak ada duit bensin nih. Tinggal duit charter ini kita bagi bensin sama bagi dua. Ya udah, jalan, saya udah nggak mikir nyari penumpang, langsung jalan balik. Nah, jalan, pas dari jauh saya ngeliat Jembatan Kuning itu lagi. Oh, lewat yang tempat yang sama. Nah, kita balik lagi lewatin Jembatan Kuning, saya ngeliat teman saya udah tidur. Kondisi hari itu yang saya ingat udah agak sore ya, udah agak sore. Nah, pas nyampe di situ, yang saya seingat saya tadi waktu kita lewat pertama itu jalannya lurus-lurus begitu, meskipun berkelok-kelok tapi nggak ada yang kurang ya. Tiba-tiba pas lewat Jembatan Kuning itu jalannya belok ke kanan, curam ke kanan. Saya sempat berhenti, saya lihat belakang, kiri kanan, nggak ada orang, nggak ada kendaraan, nggak ada motor lewat. Itu masih sore ya? Itu masih sore. Masih sore. Padahal itu Trans Sulawesi itu rame tadinya. Jadi bus-bus antar kota dalam provinsi itu banyak. Ini benar-benar sepi hening. Nah, saya ngeliat teman saya lagi tidur. Saya bilang, "Bangunin nggak ya?" Cuma saya sampai ngeliat, ini nggak ada jalan lagi kalau depan karena jurang. Ini mah belok ke kanan. Udah, saya pikir, apa gue tadi ketiduran, ya udahlah, saya jalan lagi, saya ikutin tuh jalan. Belok ke kanan, lurus, dia agak curam ke bawah. Pas sampai di bawah itu hutan. Tapi ini masih aspal. Aspal terus, hutan. Nah, pas di tengah-tengah hutan itu kondisinya dingin. Dingin sekali. Dan saya buka kaca,
itu apa ya, biasa kalau saya waktu driver taksi gelap, kalau saya lewatin hutan-hutan itu udah biasa, karena di daerah Sulut juga kalau kita ke daerah kayak Kota Mobagu atau apa, itu pasti lewatin kondisi yang tinggiannya di hutan. Tapi hutan ini beda. Kalau hutan yang biasa kita lewat ya, kalau malam itu ada suara jangkrik, ini nggak ada. Hening. Hening sama sekali. Hening sama sekali. Sampai saya pelanin mobil, mau coba dengar ada jangkrik, ya kagak ada, tapi dingin kondisinya. Jalan-jalan-jalan terus, saya lihat agak tanjakan ke atas, saya gas. Pas lewat tanjakan, gapura. Nah, gapura itu, yang saya ingat itu, gapuranya besar, itu warnanya kuning. Dan seluruh gapura itu seperti tulisan Palawa. Jawa kuno. Ukir begitu, tapi warna kuning. Saya sempat berhenti, saya ngeliatin, saya pikir, ini apa, saya masuk salah jalan ya? Perasaan tadi nggak lewat sini. Cuma, sesadar-sadarnya saya, ini nggak ada jalan lagi. Karena Trans Sulawesi itu nggak ada jalan potong ya. Ya ikutin jalur. Udah, still yakin saya masuk nih. Saya masuk, ini saya lihat masih aspal ya. Masuk, kira-kira kurang lebih hampir 1 kilo lah dari gapura. Itu namanya sinar matahari kan kerasa ya. Loh kok panas banget ya pas saya sementara ngedrive saya ngeliat, kok siang ya? Harusnya udah maghrib harusnya. Kok siang ya? Nah pas saya ngeliat ke atas sementara ngedrive, saya ngeliat ke depan. Itu bukan aspal lagi, itu marmer. Oh. Itu marmer dan ada trotoarnya. Itu marmer juga. Dan seluruhnya itu marmer itu warnanya putih seperti kuning. Marmer. Nah, di saat itu saya kaget, saya berhenti, saya bangunin. Teman saya bangunin. Saya bilang ke dia, Sob, coba lu, silahkan kalau bahasa Manado, ngana ya. Coba ngana lihat itu apaan. Pas dia lihat, dia kaget. Dia bilang, ini ada di mana? Saya bilang, tapi istilahnya saya pakai bahasa Manado ya ke dia. Saya bilang, saya bangunin kamu malah saya mau tanya. Kita tadi nggak lewat sini kan? Ya enggak lah. Mana ada sih jalanan beginian? Udah. Terus saya cerita, tadi ada gapura loh di sana. Nah, teman saya bilang, kamu nggak salah masuk? Enggak. Gue sekarang kalau logik ini Trans Sulawesi. Kalau gue ngantuk, kita berdua jeblosnya jurang. Pasti jurang. Lah ini kan nggak di jurang. Kita nggak mati loh ini. Udah. Akhirnya dengan inisiatif saya dengan teman, udah kita coba jalan. Jalan pelan-pelan. Nah, di situ kita ngelihat itu kota. Kotanya itu baru kali itu saya ngelihat sama temen. Kita ngelihat ke atas, itu di atas kita ada monorel. 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 Dan monorel itu kayak tabung-tabung kaca. Tabung kaca ada keretanya lewat. Oke. Keretanya, dan monorel itu nggak ada tiangnya, kayak ngambang ya. Nggak ada tiangnya. Itu sempet kaget. Saya bilang, kamu pernah lihat beginian nggak? Gak pernah. Saya bilang tidak. Yang saya tahu ini namanya monorel. Tapi di Jakarta aja kagak pernah ada. Udah. Akhirnya kita berhenti lagi. Kita turun. Jadi kita turun penasaran. Di situ kita lihat jelas itu kota. Itu kebanyakan bangunan gedung ya, ya itu ada yang bulat-bulat, tapi banyak juga yang seperti rata gitu, tapi ujungnya rata-rata ada kerucut. Oh iya. Yeah. Seperti meruncing gitu dan kuning. Nah kuning itu mengkilat ya. Saya nggak tahu itu emas apa enggak, saya nggak ngerti. Teman saya bilang gini, itu emas bukan di atas. Saya bilang, saya nggak tahu, cuma kalau kamu pernah ke Monas, Jakarta, itu emas, ya itu. Cuma kalau ini nggak tahu ini benar apa enggak. Cuma kalaupun emang benar emas, buset, istilahnya gubernurnya kaya banget, itu satu kota soalnya, satu kota. Nah, cuma di saat kita masuk di situ, itu perasaan takut tuh nggak ada. Malah kalau saya bisa gambarkan ya, itu perasaan tuh nyaman, nyaman banget di situ. Jadi kita ngeliat keliling sini. Nah, di saat itu kita lihat penduduknya. Itu sama seperti kita. Itu persis seperti kita. Cuma tingginya mereka, prediksi saya itu 200.
2 meteran ya. Tinggi. Badannya besar. Tapi nggak menyeramkan ya. Sama kayak kita persis. Tapi ada identiknya. Satu, pakaian mereka kuning. Oke. Kuning semua. Dan muka mereka tuh sama. Tapi kalau saya bilang gini ya. Kalau kita manusia normal, itu kan wajah kita mau seterik matahari apapun, mengkilat nggak bakal mengkilat banget lah. Itu kayak porselen, mengkilat, mengkilat dan emang gagah. Kalau saya bilang laki-laki gagah, kalau saya bilang perempuannya cantik ya. Dan rambut mereka itu ada kerucutnya di sini dan belahan di atas bibir ini nggak ada. Oh rata. Rata. Oke. Okay. Langsung rata gitu. Nah, saya sempat korek teman saya bisikin ciri-ciri itu dan dia bilang, wah iya bener. Terus saya bilang, pernah ngeliat beginian gak? Gak pernah. Nah udah, akhirnya cuma karena balik lagi kepada kita gak ada rasa takut, malah nyaman, sampai teman saya keceplos bilang gini, kita balik besok ya. Betah ya? Betah, jadi betah. Kita cari penginapan. Saya juga, padahal logikanya, secara naluri ya, kalau kita udah ngeliat yang aneh, otomatis cabut, iya. Ya kan? Udah nggak bener nih sini. Tapi karena nyaman, saya nyiain teman saya bilang, ya udah deh, kita cari penginapan. Udah, mobil gimana? Udah tinggalin aja. Karena teman saya bilang gini, nggak bakal dicolong mobil butut kayak gitu. Ini lu lihat aja tuh emas di atas, kagak bakal mengambil mobil gituan. Iya. Nah, akhirnya kita jalan, niat kita mau cari penginapan. Nah, kita jalan, sampailah kita ke depan bangunan sebelah kiri kita itu rumah makan ya. Rumah makan tulisan restorante. Itu tapi bangunannya seperti cangkang telur yang dibalikin. Oke. Okay. Tidur gitu. Okay. Kuning semua dengan kaca pinggirannya. Dan kita lihat ada orang-orang makan. Udah. Nah, di saat itu teman saya bilang, "Kita makan yuk dalam." Nah, pas dia bilang kita makan dalam, feeling saya timbul. Saya pegang tangan dia, jangan berani lu makan di daerah yang gak pernah lu kenal. Loh, terus kita mau nginep gak makan? Lu mau nginep, kalau gue prinsip gue nginep gak usah makan. Ntar kita makan keluar dari tempat ini. Udah. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol debat sedikit masalah itu, tiba-tiba ada yang nyamperin, dan itu saya sama teman saya ngelihat itu kereta kuda ya. Dan ternyata mereka punya lalu lintas itu bukan mobil, kereta. Oh. Kereta kuda semua, yang panjang, kita panjang, memang benar-benar kereta berukir ya, tapi warnanya kuning, dengan rata-rata 6-8 kuda putih yang narik. Itu semuanya tuh? Semuanya rata, pakai kereta kuda. Dan nyamperin kita pas di samping, itu gede banget keretanya, dengan 8 kuda putih, turun 2, itu laki-laki badannya besar, dan pakaiannya itu kalau saya bilang sama kayak orang Persia. Orang Persia, topinya juga, dan dia bawa kalau saya bilang bukan golok, bukan pedang ya. Apa sih kalau yang di Persia itu godam itu, yang pedangnya melengkung. Nah, itu yang mereka pegang. Nah, saya bilang ke teman, nah loh mati deh kita, ini aparatnya nih. Karena saya feeling gitu, ini pasti petugas keamanannya nih. Gue bilang, waduh mati nih, dipancung nih. Udah. Dan mereka nyamperin, ada 2 orang nyamperin kita, dan salah satunya ngomong mau kemana. Nah, di saat itu saya dengar cara ucapan mereka nggak sama seperti kita. Jadi mereka ngucapin seperti ada lagunya, ada syair, ada syairnya gitu. Saya sampai, hah? Tapi ngerti bahasa itu ngerti. Udah, saya sama teman saya bengong aja. Ditanya lagi mau kemana. Akhirnya saya jawab, pak maaf, kita dari arah Palu, Donggala, mau ke arah Sulawesi Utara. Udah, dia cuma diem dan senyum, dia ngeliat ke temennya. Nah, temennya langsung bilang, lurus ke kanan keluar. Tapi bukan ngusir marah ya. Apa ya, kayak cuma ngomong begitu, tapi kita adem. Adem, pokoknya nggak ada sama sekali rasa takut, khawatir tuh nggak ada. Udah, akhirnya saya bilang ke temen, sob, yaudah kita disuruh keluar. Oh ya udah deh, udah kita jalan balik ke arah mobil.
teman saya ngomong begini, boleh nggak gue kenalan sama yang tadi? Sama cewek. Oh, sama cewek. Okay. Nah, gue tanya, emang yang mana? Dia tunjuk. Ternyata dari tadi kita jalan, dari turun mobil sampai ke situ balik lagi, dia ngeliatin cewek itu juga. Dan cewek itu ngeliatin dia. Pas dia tunjuk, cewek saya ngeliat, memang cantik. Cantik sekali. Rambutnya panjang, kayak ikal begitu, cantik sekali. Dan dia bilang, boleh ya, saya kenalan. Kan lumayan dapat kenalan. Karena memang saya tahu orang ini belum nikah ya. Hmm. Saya bilang, boleh, tapi jangan lama-lama. Karena di 2005 kan mungkin yang punya handphone udah ada, tapi ya saya namanya cuma driver. Hmm. Cuma pegang Nokia jebot ya. Hmm. Udah akhirnya, saya tunggu tuh depan mobil, dan saya ngelihat dia jalan nyamperin perempuan itu. Saya lihat dia ngobrol. Ngobrol-ngobrol dan jabat tangan. Oke. Okay. Nentuh. Hmm. Tapi, apa ya, saya nggak ada perasaan apa-apa saat itu. Dia nyentuh. Nah, pas dia nyentuh, dia balik ke arah saya, diikutin sama perempuan itu. Diikutin sampai depan saya. Terus, perempuan itu bilang gini, nanti kalau mau balik ke sini, cari saya ya. Si perempuannya. Si perempuannya. Nah, saya karena bengong, jadi bengong tuh dalam hal ini. Bengong ngeliatin cantiknya perempuan ini, dan bengong, kok temen gue bisa dapat yang beginian gitu. Iya, iya. Iya kan, padahal maafkan ya temen gue. Muka tua ya. Oke lah, gue bilang, yaudah, ya oke, okay, oke. Okay. Nah, dia jabat tangan lagi sama perempuan ini. Jabat tangan, bahkan di saat itu, yang saya belum pernah cerita di podcast lain, ya, ini saya jelasin detail di sini. Sun pipi kiri kanan. Oh. Okay. Waduh, tapi jujur saat itu saya pikir karena, apa ya, kalau di Manado itu kan, cipika-cipiki itu hal yang normal ya, gitu. Udah, akhirnya kita masuk ke dalam mobil, perempuan itu tuh ngeliatin. Kita masuk ke dalam mobil, yang aneh saat itu, pas saya start mobil, start gitu, itu semua satu kota berhenti. Sama kayak kita nonton film itu di pause. Iya, iya, iya. Set, but. Saya kaget, teman saya lebih kaget. Dan di saat itu ngeliat itu perempuan yang di pojok depan mobil itu nggak ada. Perempuan yang tadi itu? Udah nggak diem. Lah kok berhenti? Lah mana sih itu? Lah. Udah, dari saat itu saya punya perasaan udah nggak enak. Saya bilang, udah, buruan. Saya istilahnya saya mundur, saya putar balik. Saya gas langsung mobil, saya gas. Tapi saya lihat ini aspal masih marmer ya. Hmm. Masih marmer, terus saya gas. Pokoknya saya bilang, udah jangan lihat ke belakang. Terus. Tapi sementara saya gas, saya ngeliat di spion itu masih diem. Oh, bener, itu monornya diem semua, bener-bener diem. Tapi selama yang saya ingat saya masuk ini nggak ada burung, nggak ada burung, okay. Nggak ada kucing, nggak ada dogi, nggak ada, cuma orang-orang itu aja. Nah, jalan terus, akhirnya itu marmer abis kelihatan aspal. Nah, kelihatan aspal yang saya tahu kan 1 kilo menyentuh di gapura. Nah, pas saya lihat dari gapura. Tiba-tiba dari balik gapura itu keluar penjaga yang seperti tadi. Pakaiannya sama kayak tadi, itu ngalang di depan. Saya berhenti, saya cuma nongolin kepala dari kaca. Saya bilang, Pak, maaf Pak, saya mau keluar. Dia tanpa ngomong, dia minggir nih berdua. Dia minggir berdua, terus sama kayak orang senyum ya. Senyum gitu, udah saya gas, saya keluar. Nah, nggak berapa lama, nggak berapa meter dari saya keluar gapura itu kan turunan tuh, agak sedikit turunan. Nah, saya punya feeling, karena apa? Di saat turunan itu anginnya kencang banget. Nah, sampai mobil itu goyang, karena yang saya waktu itu bawa itu Avanza yang lama, body kaleng, itu kalau kena angin, itu goyang. Itu goyang banget. Saya akhirnya berhenti, saya bilang, duh kok anginnya keras banget ya? Nah, secara nggak sengaja, saya ngelihat ke belakang, itu gerbang udah nggak ada. Oke. Nah, ini arah muter balik lagi atau ngelanjutin nih? Udah arah puter balik, udah keluar dari gapura. Oh, berarti muter balik ya? Muter balik. Oke. Nah, akhirnya, saya ngelihat, wah gerbangnya nggak ada. Pas saya terah gerbangnya nggak ada, kita udah langsung balik kepala ke belakang, bener nggak ada gerbangnya. Teman saya bilang, kemana gerbangnya? Kita berdua nongolin kepala dari jendela, itu gerbangnya
yang tadi harusnya gerbang ya, istilahnya gapura, itu ternyata akar dua. Dua akar besar yang saling melungkup gitu. Wah, kaget di saat itu. Langsung saya dengan teman-teman, gas, cabut. Udah langsung gas cabut, pas baru, baru berapa meter, mobil jalan itu langsung duk. Kayak kesandar sesuatu batu, duk. Pas saya lihat teman-teman depan, jurang. Itu udah jurang. Wah, sontak di saat itu, saya sama teman saya teriak ya. Nah, jurang, pas kita ngeliat ke bawah, jadi posisinya itu ini pinggir jurang, ini mobilnya. Oh, udah setengah masuk ya? Udah setengah. Udah agak goyang. Wah, sontak dong saya bilang, aduh, udah teriak-teriak gitu. Nah, di saat itu, yang tadinya kita lihat sepi, itu saat itu rame. Okay. Udah normal seperti biasa, dan orang-orang langsung berkerumun. Berkerumun, mereka pakai tali, ditarik mobil, agak penyok sih bawahnya. Ditarik, nah pas sudah tarik, kita keluar. Dan kita ditanya, dari mana? Saya sama temen nunjuk, dari situ, kita nunjuk itu. Waduh, orang asli situ yang ngeliat, mereka bukannya tertawa ya, maksudnya mereka ngerti ya. Mereka bilang, waduh, kayaknya mesti ketemu sama, jadi asal bahasa mereka ya. Kayak, akhirnya satu bilang, yaudah, kita harus dibawa kepada sesepuh mereka, petuanya situlah. Nah, sebelum dibawa, saya sempat ngeliat, jadi di samping mobil itu ada kayak tugu peringatan. Itu warna kuning. Dan tulisannya, Ngapa Wentira. Artinya? Nah, itu saya ngerti itu waktu saat itu ya. Saya kepak teman saya bilang, lu baca. Ini apa nih ya? Mana gue tahu. Tadi lu lihat ya, perasaan gue nggak ngeliat kayak ginian. Ya udah deh, kita ikutin. Karena orang-orang itu maksa kita untuk ketemu dengan tetua mereka situ. Nggak lama dari situ kita nyampe, kita cuma jalan kaki. Nah, kita cerita tuh. Nah, di rumah sesepuh mereka itu, orang yang dituakan lah, itu langsung rame orang-orang di situ. Langsung rame, dan mereka diem semua. Dan orang tua ini bilang, yang kamu masuk itu, itulah yang namanya kota gaib Wetira. Dan itu nggak semua orang bisa masuk. Biasanya, kalaupun masuk, nggak bisa keluar. Nggak selamat ya? Nggak selamat. Nah, dia tanya, Mas naik apa? Saya bilang, saya pakai mobil. Mobilnya nanti dibuang. Jangan, jadi istilahnya satu harus dikembalin lah. Dibuang. Karena kalau enggak, akan merenggut nyawa nantinya. Udah. Tapi saya nggak bilang teman saya jabatan. Nggak bilang, karena saking udah panik dengar bahwa itu kota gaib ya. Itu aja udah panik saya sama teman. Udah. Akhirnya, udah bisa ngomong saya saat itu, si orang tua ini bilang, sekarang pulang ke Manado, sampai di Manado mobilnya kalau bisa dibuang aja, dan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, tapi itu ada. Udah. Tapi sempat dia tanya gini, sempat makan di situ. Nah, saya inget, hampir tapi nggak jadi. Oh bagus, kalau situ sampai makan, emang nggak akan keluar dari situ. No. Gue keplak temen gue bilang, tuh kan untung nggak jadi makan. Udah, akhirnya kita pamitan, kita ke mobil lagi, kita jalan ke Manado. Sepanjang jalan saya sama teman saya bengong, nggak bisa ngomong. Kenapa? Baru kali ini yang namanya masuk ke tempat begituan ya, gitu. Bener-bener bengong. Nah, singkat cerita sampai di Manado, sebelum dia turun dari mobil, saya cegat, saya tanya, tadi nama ceweknya siapa? Dia bilang, Alia. Saya bilang, sekarang kalau bisa lu lupain aja, itu gak pernah ada. Udah, dia gak jawab saya, dia cuma turun, dia pulang. Udah. Nah, besoknya, saya ketemu dia, saya bagi dong hasil duit itu. Pertama dia gak mau terima. Saya bilang, jangan, ini kan yang kita nganter orang bener. Bukan kewentirannya. Iya. Udah, setelah saya bagi duit, dia bilang, ya udah deh, gua nggak mau ikut lu lagi ya. Ya udah, terserah. Tapi saat itu saya masih bawa mobil itu. Nah, hari pertama, hari kedua nggak ada gangguan.
Hari ketiga, nah biasa kita kalau supir taksi gelap dari Manado ke arah Todano Minahasa ini penuh penumpang. Nah, baliknya kosong. Gitu, karena dari gunung orang rada males ya ke Manado. Nah, pas kosong, saya ingat waktu itu udah jadi kalau ke Manado itu dari Todano Minahasa lewatin Tomohon baru Pineleng Manado. Nah, sampai di masuk Tomohon kosong, saya sempat mangkal sedikit, dan saya tahu ada orang naik. Ada orang naik. Nah, biasanya kan kita kalau sopir istilahnya nggak comel ya. Ya udah, Manado. Dah, pas dia naik, saya tahu orang ini naik, tapi saya nggak ngeliatin orang ya. Orang naik, dah dapat penumpang satu. Saya langsung jalan. Nah, di tengah jalan itu saya ngelihat yang saya tahu tadi dia naiknya di belakang. Pas saya ngelihat ini, itu ada di depan. Dan pas saya ngelihat begini, itu perempuan itu. Si Alia itu. Saya kaget, hampir nubruk. Saya ngerem, hampir nubruk. Saya lihat, ngapain ada di sini? Dia senyum. Tetap pakainya kuning. Tapi balik kepada yang tadi ya, nggak ada rasa takut. Nyaman. Nah, dia cuma senyum. Dia bilang, saya cuma mau nemenin aja. Oh ya udah deh, nggak saya start engine lagi, saya jalan. Sepanjang jalan sampai Manado, sampai saya ngelupain untuk ngambil penumpang. Padahal pinggir jalan baiknya top. Tapi karena gimana ya, kita nyaman, terus apa yang saya obrolin tuh nyambung. Oke. Dan cara dia ngobrol tuh dia memberikan solusi. Misalkan saya cerita A, ntar dia nyambung dengan solusi cerita B, jadi enak gitu. Sampai orang nyetop itu saya lewatin, padahal mobil kosong. Udah, singkat cerita sampai di Manado, di terminal Kalumbasan. Nah, biasa kan kita kalau driver-driver pas nyampe pool ya, itu kan pakai nomor antri. Oh, iya. Nomor antri, pas saya masuk, ada yang teriak nih, Roland, nomor sekian. Oh iya. Tapi tiba-tiba ada yang nyorakin. Wih, cakep tuh yang dalam mobil. Oh. Ternyata mereka ngelihat. Oke. Okay. Pas bu cakep dengan mobil, hah, saya kaget. Saya ngeliat ke dia, masih ada. Dia senyum. Udah, saya parkir mobil, tapi saya belum turun. Saya buka kaca, saya teriak sama driver. Kamu ngeliat? Ya iyalah. Masa makhluk secakep itu nggak dilihat? Ah, lu buta. Jadi mereka tahu itu orang. Iya, ya, lu buta lu. Siapa namanya? Neng. Biasa deh. Yeah. Udah. Saya bilang, udah, lu, kamu turun aja. Oh ya udah deh, saya turun. Dan dia turun, mobil goyang loh. Bukan nembus gitu, enggak. Dia buka pintu, dia turun, mobil goyang. Dia tutup lagi pintu, dia kasih dada. Dan dia hilang di balik kerumunan orang-orang lain. Oh, oke. Okay. Udah. Setelah itu, saya turun. Saya nanya lagi ke teman-teman. Kamu bener lihat? Ya iyalah. Sampai mereka tanya, emang itu setan? Ya enggak, maksudnya kirain cuma saya doang, karena saya awas gini, saya suruh dia nunduk soalnya. Udah akhirnya, singkat cerita dari situ, besoknya saya ketemu teman yang ini. Nah, pas saya ketemu sama dia, biasa di satu pool gitu, tanpa saya nanya, dia ajak ngobrol. Sini deh, gue mau cerita. Kenapa? Lu masih inget Alia kan? Pas dia bilang, Alia, saya ingat yang kemarin tuh. Tapi saya nggak mau bilang. Saya bilang, iya, kenapa? Tadi semobil sama gue. Hah? Saya bilang, serius? Dari mana? Enggak, saya tanya detail. Dan dia bilang, dari titik yang kemarin saya kena di situ. Yang dia naik. Saya bilang, serius? Iya. Ngobrol, nyaman deh bro. Ngobrol. Bahkan diajak ke mall. Diajak ke mall? Uh-uh. Saya bilang, pantesan lu lama. Jadi dari tadi sebetulnya kamu udah nyampe, tapi jalan-jalan. Iya. Ya, gue jalan dong bro, saya jalan dulu. Kan emang tujuan saya waktu itu kesana dia. Terus saya tanya kan, saya penasaran. Saya bilang, saya sampai giniin dahinya. Lu gak sakit kan? Enggak lah. Udah, terus lu di mall, orang ngeliat. Bahkan di mall, gue ketemu saudara gue sampai pangling, saudara apa bilang, calon nih. Nah, di saat dia ngobrol itu, saya langsung kayak flashback kemarin. Waduh, berarti ini
orang apa setan ya? Mm-hmm. Saya sampai jujur saat itu sampai meragukan keyakinan ya. Masa iya Tuhan nyiptain beginian ya? Udah. Akhirnya saya bilang, yaudah gini deh. Salamin ya kalau ketemu dia. Tapi saya nggak mau bilang ke dia kalau kemarin dia semobil. Udah. Hari demi hari, setiap hari dia ada. Tapi di saat jam kosong penumpang. Tapi kalau penumpang saya udah ada nih, saat apa 2-3 orang udah ada yang naik, dia nggak ada. Bahkan pernah full, pernah pas lagi hoki kali ya, dapat penumpang full dari Tondano arah Manado, saya berhenti di titik itu loh. Di titik yang dia naik. Karena saya lihat masih ada 2 bangku kosong kan. Nggak ada. Sampai penumpang bilang, "Bang, nunggu siapa?" Udah. Jadi intinya, kalau ada penumpang orang, dia nggak mau naik. Oh, oke. Okay. Private ya? Private. Iya. Tapi kalau kosong, pasti dia ada dia di dalam mobil. Udah. Nah, itu berlangsung cukup lama ya. Dan memang selama dia hadir, jujur saya nggak ada rasa takut. Saya juga tanya ke temen, dia nggak punya rasa takut, malah nyaman. Bahkan teman saya ini diajak jalan. Tapi untuk selebihnya saya nggak mau tahu ya, istilahnya saya nggak mau tanya apakah berbuat, saya nggak mau tahu. Yeah. Karena prinsip saya adalah apa yang dialamin, gue alamin. Nah, akhirnya itu berlanjut hampir 1 tahun. Oh, lama juga. Lama. Karena yang bikin saya nyaman, otomatis narik saat itu, mau sepi nggak sepi adalah nunggu kehadiran dia. Oh. Sampai pernah saya buang kata gini ke teman saya ini waktu mangkal di terminal. Saya sampai buang kata gini, coba ya, bini gue kayak gitu. Bukan mas settingnya bro, apa yang gue ngomong nyambung. Iya. Yeah. Biasanya bini kita apa yang dia ngomong, apa yang kita ngomong, ditagihnya dengan uang belanja. Iya kan? Lu kan ngomong uang belanja. Uang sekolah anak mana? Pusing gua. Ya kan, apalagi kalau sepi penumpang. Ban mobil tuh sono gadein. Pulang bawa apaan? Pulang bawa apaan? Tapi ini enak banget. Gitu. Dia, teman saya juga ngomong gitu. Iya lo bro, gua juga ngomong kalau gua gak ada duit, dia kasih solusinya. Gua sampai mikir, ya kali ya Tuhan ada nyiptain orang kayak gini gitu. Nah udah. Saya ingat waktu itu udah mau genap 1 tahun. Teman saya ini tiba-tiba nggak kelihatan di tempat pool. Saya tanya teman-teman, saya dapat info dia lagi sakit. Oh lagi sakit dia. Udah. Tapi saya pikir kan sakit biasa, paling sakitnya driver full pelik batuk demam, ya kan? Yeah. Atau malaria tropik kangen, ya kan? Nah udah. Jadi saya nggak sempat jengukin karena saya fokus dengan nyari duit kan. Tapi selama dia sakit, Alia ini nggak muncul. Oh. Di saat dia sakit kali ini nggak pernah muncul. Walaupun sepi. Meskipun sepi. Saya sempat pernah saya nangkring di situ setengah hari. Emang saya kosongin, nggak muncul. Malah nenek-nenek, mas ke Manado? Enggak. Mas-mas Manado? Enggak. Karena saya tunggu bukan itu. Jadi saya spesialin buat dia, nggak muncul. Nah, udah. Saya ingat waktu itu teman saya sakit kurang lebih hampir 2 minggu. Nah, selama 2 minggu saya nggak ketemu yang namanya Alia ini. Nah, setelah 2 minggu itu, genap 1 tahun. Akhirnya. Nggak ketemu Alia, ketemu alien. Iya. Malah ketemunya yang nggak saya harapkan gitu ya. Kebanyakan oma-oma lah. Terus emak-emak bawa dagangan sayur lah. Saya tolak lah. Nggak. Maaf, oma. Nggak. Lagi mau istirahat. Padahal nggak. Udah. Pokoknya selama 2 minggu teman saya sakit itu, dia nggak muncul. Nah, setelah genap 2 minggu, jadi genap 2 minggu itu udah genap 1 tahun. Oh, okay. Si Alia ini bersama dengan kita ya. Nah, setelah 2 minggu itu saya dengar kabar, waktu itu pagi-pagi pas saya nyampe di terminal Torombasan, habis turunin penumpang, saya lihat lagi pada ngobrol para driver. Saya bilang, saya nimbrung kan, kenapa? Si itu meninggal. Hah? Teman saya, saya bilang meninggal. Ah bercanda, yeah. Meninggal. Ini kita lagi ngumpulin duit buat melayat lah ya. Betul. Jadi kita putuskan hari ini untuk menghormati dia, kita nggak narik dulu, kita melayat. Semua tuh, semua driver. Oh ya udah, karena saya juga merasa pernah deket sama dia. Ya udah, kita melayat. Singkat cerita kita nyampe ke rumah dia, bener.
dengan cara Nasrani ya, udah pakai jas, sarung tangan, udah dipetik. Jadi lagi ibadah, ibadah untuk pelepasan mayat ya. Nah, kebetulan saat itu saya bilang sama yang driver, gue pengen nyamperin ya. Kan biar gimana, gue pernah bareng-bareng sama dia sama mobil. Udah, pas saya nyamperin pas depan mayatnya, saya ngeliat dia senyum. Oke. Okay. Beda kalau saya biasa ngadirin pemakaman, itu biasa orang tuh cemberut ya. Cemberut, kayak orang berat gitu. Kayak kalau ini saya lihat senyum. Kayak lega. Pas saya lagi lihat-lihat gini, tiba-tiba nguning. Mukanya? Muka. Kalau badan saya ngelihat, karena udah ketutup jas ya. Yeah. Tangan kan udah ketutup sama sarung tangan. Nah, muka. Nguning. Mulai menguning, jadi dari sini, nguning. Nah, kalau dari sini berarti kan dari bawah udah nguning. Nguning itu. Nah, keluarganya pertama gak ngeliat, karena lagi pada nangis kan, pinggir-pinggir peti mati. Waduh. Pas saya bilang, kok kuning? Pas saya bilang, kok kuning? Semua pada ngeliat. Iya kuning. Kuning. Wah, sempat heboh waktu itu kan. Kok kuning? Pas kuning, saya langsung inget. Wendira. Kotanya kuning. Dan saya langsung kayak flashback. Dia pelukan Cipika Ciwinan jabat tangan dengan perempuan ini. Dan dia sempat ada jalan-jalan. Dan buat jangan terakhir dari perempuan ini dulu, kalau ke situ cari dia. Oke. Okay. Wah, pas itu langsung kayak di kepala ini penuh ya. Waduh. Saat itu saya nangis. Jadi nangis bukan karena ngelihat mayatnya kuning. Saya nangis feeling saya bilang, bro, lu udah kesana. Karena kuning. Iya. Yeah. Kuning. Nah, di saat itu udah, di saat itu saya ingat itu saya nangis dan saya langsung teriak ke keluarganya untuk nutupin, kan nggak mungkin saya cerita ke kota Wentera. Yeah. Saya pakai kata lain biar cepat ditutup ya, cepat dikubur. Empedunya pecah. Wah, iya kali ya, cepetan tutup. Udah akhirnya ditutup, disegel ya, dipaku. Udah. Nggak nyampe ke pemakaman, saya langsung pamit. Saya bilang, saya pamit dulu ya, alasan saya, istri saya nunggu. Udah, sepanjang jalan, saya waktu itu emang nggak narik, karena perjanjian dengan driver lain, kita nggak boleh narik hari itu, menghormati dia. Jadi saya jalan pulang ke rumah, sepanjang jalan saya pulang ke rumah, saya nangis. Yang saya bayangin, dia udah ke sana. Ke desa itu? Iya. Sepanjang saya nangis, sampai di rumah, saya nggak mau cerita sama istri saya cuma bilang bahwa ada teman satu driver kita meninggal, jadi kita habis ngelayat dan kita sepakat hari ini nggak narik. Besok tenang aja dah, istilahnya duit belanja kita pulin dah. Udah. Dirapel ya. Dirapel. Nah, akhirnya besok saya narik lagi. Sehari, dua hari, tiga hari itu normal. Jadi nggak ada apa-apa. Hari keempat muncul dia. Si Alia. Alia. Padahal hari keempat itu gue nggak singgah di titik itu. Oh, beda tempat nih? Nah, oke. Okay. Jadi gue lewatin, gue kenceng. Gue titik yang biasa dinaik, yang gue biasa tongkrongin. Gue lewatin kenceng. Gue ngebut, dalam hati gue bodo amat. Tiba-tiba ada yang negor dari samping. Pelan-pelan aja. Pas gue liat, waduh dia. Berarti dia nggak pakai naik lagi tuh langsung? Udah nggak naik. Udah di samping. Waduh, langsung gue pelanin mobil. Gue bilang, lu kenapa ada di sini? Enggak, dia bilang waktu itu, enggak, saya cuma pengen ketemu aja. Di saat itu saya nggak berani nanya tentang teman saya. Meskipun dalam hati pengen nanya, tapi saya udah nggak mau berani nanya. Karena saya udah feeling, udah di sono. Nah, cuma balik lagi pada apa? Nggak ada rasa takut, malah nyaman. Oke. Okay. Nyaman. Akhirnya sama seperti yang lalu, kita ngobrol. Sampai Manado, saya sampai nggak narik penumpang hari itu. Di jam itu ya. Sampai di Manado, dia turun seperti biasa. Driver lain ngeliat, dia hilang di balik kerumunan lagi. Nah, pas besoknya, saya udah feeling. Aduh, enggak lah, gue nggak mau narik lagi. Saya bawa mobil, itu kan memang bukan mobil saya, jadi mobil ada yang punya. Gitu, kalau di Manado bilangnya namanya Ehnar, yang punya mobil, tuan mobil. Saya bawa mobil, saya balikin. Saya bilang, om, ini mobil dikunciin ya STNK-nya, saya udah nggak mau narik lagi. Lo kenapa? Enggak, mau pensiun aja. Oke.
Tapi saya nggak mau cerita. Karena kalau saya cerita, nggak ada orang mau percaya. Iya. Udah. Akhirnya, saya serahin mobil itu, dan saya pindah ke tuan mobil yang lain. Mm-mm. Jadi saya pakai mobil lain dengan juragan yang lain. Nah, saya dengar mobil itu dikasih ke driver lain. Oke, disewain ke... Tiga kali kecelakaan. Dengan driver yang sama? Berbeda. Oh, beda. Tapi mobilnya sama. Oh, oke. Dua kali kecelakaan dengan driver yang berbeda, tapi gue belum sempat jenguk karena apa? Satu, drivernya gue nggak kenal. Dan kedua, memang pasti saat yang gue dengar kondisi kecelakaan itu, dia agak jauh ya tempatnya. Entah dia lagi ngapain tempatnya, dan itu kecelakaan. Nah, yang kecelakaan ketiga, gue dengar driver ini gue kenal. Satu tongkrongan. Otomatis, gue samperin dong di rumah sakit. Pas gue samperin, gue tanya ke dia. Kok bisa lo? Tuh mobil perasaan dia di waktu sama saya itu aman. Dia cerita, itu mobil aman bro. Saya lagi istirahat, udah malam, gue tidur di pool, rem tangan gue tarik, tidur gue selonjoran, tiba-tiba mobil jalan. Oh, jalan sendiri, kencang, serius, remnya nggak blong, ya elah, itu rem diangkat, nabrak pohon. Nabrak pohon, ya beginilah gue akhirnya, gitu. Dan memang yang saya tahu waktu itu tiga kali kecelakaan, jadi mobil itu kecelakaan pertama direparasi. Nah ini bakal reparasi lagi nih. Gue bilang sama dia, lo kalau udah direparasi itu mobil, jangan pakai lagi, dibuang aja. Nah, terus gue naik, udah ntar gue cariin, ikut sama gue, lo jadi kenek gue aja. Jangan pegang itu lagi, kalau lo masih mau selamat. Oh yaudah deh, udah. Akhirnya hari berikut dia ikut sama saya. Nah, pas dia ikut sama saya pas lewatin titik itu, titik yang biasanya saya nongkrong. Nah, tapi ini kan mobil udah beda. Iya. Dari pinggir jalan saya lihat dia ada. Oh. Lagi berdiri dan ngeliatin ke saya. Saya nggak mau singgah karena saya udah bawa kenek kan. Tapi dia ada. Saya kenceng. Teman saya sampai bilang, itu penumpang, sewa. Yeah. Bodoh amat. Lu emang kenal? Kenal, gue bilang aja. Kagak pernah mau bayar deh. Saya bilang gitu aja, istilahnya. Alasan ya? Karena apa? Kalau saya cerita, orang akan percaya. Yeah. Udah. Singkat kata, ada saat itu sebulan saya narik, dan selama sebulan dia ada terus di pinggir jalan itu. Oke. Okay. Seperti nunggu saya berhenti. Tapi saya nggak mau berhenti, saya gas terus. Dan anehnya di saat itu dia nggak berani naik. Padahal kosong. Kosong. Oke. Okay. Saya berpikir gini, dua hal mungkin. Satu, mobil udah beda. Kedua, ada teman saya. Oh, ada kenek. Yang belum dikenal kan? Iya. Yeah. Udah. Setelah sebulan saya narik lagi saat itu, akhirnya saya feeling saya udah nggak enak. Kayak feeling orang diikutin ya. Saya bilang ke istri saya, kita ke Jakarta aja ya, gue mau cari kerja aja di Jakarta lah. Alasan saya gini, trayek udah mulai sepi. Iya. Yeah. Nah, singkat cerita kita ke Jakarta, itu saya berusaha untuk ngelupain kejadian itu semua. Ya, kejadian. Nah, akhirnya, ya namanya kita orang kerja ya, pernah ke Manado lagi tapi cuma utusan. Iya. Yeah. Jadi dari cek tempat kerja di sini, utusan ke Manado, buka cabang di Manado, balik lagi. Jadi nggak stay. Udah. Nah, singkat cerita, di 2013, saya balik lagi di sana, otomatis mesti stay. Karena di Jakarta, kontrak kerja saya udah berakhir. Saya mikir sama bini, udah kita pulang kampung ya. Udah ada punya tabungan sedikit, buka warung kek atau apa. Karena istilahnya di saat itu juga nyari kerja udah mulai susah ya di Jakarta. Udahlah, kita ke Manado aja gitu. Karena di saat itu, 2013 saat itu, saya udah lupa. Benar-benar saya udah lupakan kejadian itu. Nah, 2013 saya ke Manado. Di saat itu saya kerja di salah satu showroom mobil. Oke. Okay. Showroom mobil. Nah, biasa kalau sales mobil, itu kerjanya kan ngaprak di jalan ya. Iya. Nah, pas ketika hari itu, saya kayak badan tuh capek nge-canvassing. Gue dalam showroom aja, ngadem. Udah. Pas siang itu, saya lihat ada bapak-bapak masuk ke dalam showroom.
Saya bilang ke sales counter, eh buat gue ya, gue belum dapat nih seharian ya. Yeah. Kalau mau dapetnya gampang. Udah, akhirnya gue maju, gue jelasin, ya istilahnya bak sales deh ya. Mm-hmm. Nah, prinsip sales kan apa? Jelasin yang paling mahal dulu. Iya. Yeah. Jangan yang murah. Ntar kalau duitnya nggak cukup, baru turun. Jangan dari ke bawah. Iya. Yeah. Udah, saya jelasin yang paling mahal. Nah, begitu saya jelasin yang paling mahal, selama saya jelasin, itu bapak-bapak rapih ya, rapih. Nggak compang-camping, rapih. Dia cuma diem, manggut-manggut gitu loh. Manggut-manggut. Dan dia nggak... Biasa orang kalau mau beli mobil, nanya kan? Iya. Ini bannya apa? Peleknya apa? Pentilnya apa? Ini nggak pernah nanya. Nah, akhirnya insting selesai jalan. Nah, langsung tembak aja deh. Berarti ini orang punya duit nih. Mm-hmm. Prinsip sales, jangan tanya mau beli apa enggak, pasti dia pernah, enggak. Biasanya mau yang itu atau yang itu. Yeah, ya kan? Pilihan yeah. Gitu. Begitu saya bilang mau yang itu, dan saya pilih mobil yang mahal ya. Itu apa yang itu pak? Dua-duanya berapa? Huh? Nah pas dia bilang, saya kan dia logat ya. Mm-hmm. Seperti lagu. Nah, di saat itu saya sampai kediam. Saya pikir pernah dengar di mana ini orang. Oh, iya. Nah, pernah dengar di mana ini orangnya? Ah, tapi bodoh ah. Yang saya pikir apa? Ini orang mau ambil mobil nih. Hmm. Jadi insting sales saya nutupin yeah. Nutupin semuanya. Saya bilang, "Pak, mau ambil dua-duanya?" "Iya, saya ambil dua-duanya berapa?" Saya bilang, "Pak, cukup mahal loh, Pak. Bapak mau cash apa kredit?" "Cash." Berarti wah. Si bapak ini nggak ngomong dari awal ya? Enggak. Begitu pas ditentuin dua pilihan ini, baru dia mau. Langsung dia ngomong. Enggak pakai nawar. Saya sampai, terus warnanya, ya itu aja yang ditunjuk tadi. Itu aja. Saya sampai bingung. Baru kali ini saya ngadepin customer model gini. Iya, nurut. Nurut. Ibarat kata kalau ada mobil tentara, dia beli kali ini. Iya kan, orang kan biasa warna. Iya. Gila, gue bilang oke banget nih, ya udah. Saya bilang, "Pak, mau cash apa kredit?" "Cash." Wah, lebih asik nih, gue komisi gede banget. Hmm. Gue mikir, yaudah pak, kita duduk sebelah sana, kita ngobrol. Udah, ngobrol. Nah, waktu saya, kan biasa kalau di dealer mobil kasih minuman ya? Iya. Yeah. Dia nggak mau minum. Nggak mau minum dia. Saya bilang, "Pak, minum dulu." "Enggak, nggak apa-apa." Dan dia langsung ngomong, "Berapa dua-duanya?" Saya tuh pakai kalkulator, saya kadepin ke dia, "Segini pak, cuma segitu." Huh? Dalam hati gue, anjrit, cuma segitu. Duitnya tebel nih orang. Hmm. Saya bilang, "Ya emang cuma segitu pak. Itu udah saya kasih bonus segala macam." Nah pas saya bilang bonus, dia nanya gini, "Kalau bonusnya sama kamu berapa?" Wah. Hah? Nah pertanyaan itu skupnya luas ya. Kalau sama kamu, kalau bonusnya sama kamu berapa? Hmm. Waduh, gue bilang nih orang gay apa-apa ya? Iya. Iya kan? Iya. Karena bonusnya sama kamu. Hmm. Tapi udah ketutup lagi sama naluri sales. Yeah. Oh, bonus duit gua nih. Yeah. Saya bilang, "Oh, maksudnya bonus pelicin saya, Pak." "Ya pokoknya yang sama kamu, berapa?" Udah, naluri gila sales muncul. "Lebih 5 juta ya, Pak." "5 juta buat saya." "Diam-diam aja." "Iya, enggak apa-apa. Segitu kurang." "Udah segitu aja, Pak." "Jadi berapa saya bayar?" "Saya total udah plus 5 juta, saya balikin lagi kalau segini." "Oh ya udah." Dan memang waktu dia masuk ke dealer, dia saya lihat dia ganteng ransel. Oh iya. Tapi ranselnya kuning. Oh oke. Okay. Dan bapak ini pakai atasan itu, saya ingat waktu itu baju polo putih ada kuningnya juga. Jadi ada nuansa kuning semua. Ada listnya ya. Dia angkat ransel kuningnya itu, dia taruh di meja, dia sodor ke saya, "Hitung aja mas." Saya kaget. Saya nggak nyangka itu duit ya. Saya pikir tadinya namanya orang jalan-jalan makanan kali ya atau baju gitu. "Ini duit." "Ya itu duit, bukannya." Pas saya buka, "Oh buset itu duit." Segepok-gepok. Itu real duit? Real. Okay. Saya sampai keluarin begini ya. "Eh buset, duit." Saya bilang, "Pak serius ini bapak bawa dari rumah?" "Iya." "Buset. Pak saya hitung dulu ya dalam ya." Udah akhirnya, "Iya silakan mas hitung." Saya minta bantuan security 2 sama self counter, kita bawa ke ruang keuangan. Mm-hmm. Kita hitung. Pakai yang alat kayak bank yang seret gitu. Iya. Pas hitung, genep. Genep. Maksudnya genep nih? Genep harga mobil 2.
sama 5 juta gue. Pas. Genep pas. Satu tas itu. Satu tas. Sampai gue keplak-keplak tasnya nggak ada yang jatuh lagi tuh duit. Kali ada recehan jatuh gitu. Enggak. Gue buka semua saku-sakunya. Gue keplak-keplak. Ini tas loh, bukan karung. Iya. Nggak ada. Oke. Si admin mulai curiga. Lu kenal sama boro-boro gue kenal. Lo tanya sama sales counter. Orang barang gue kelihatan batang hidungnya model begitu. Oh, mungkin dia pernah dapat manawar dari sales lain kali. Iya. Jadi udah tahu harganya. Nah, si admin, terus ini 5 juta buat apa? Udah lu diem. Dalam hati kan buat gua. Nah, gua kantongin, tapi gua sempat curiga. Kok dia tahu harganya ya? Sesuai, tepat. Dan nggak pakai nawar. Udah, akhirnya dikasih tanda terima, gua bawa ke bapaknya. Gua bilang, Pak, ini kwitansi tanda terima dealer. STNK nanti 2 minggu, BPKB 3-6 bulan. Oke. Nah, cuma mobil belum bisa dibawa pulang karena mesti tunggu plat nomor. Oh yaudah nggak apa-apa. Terus saya tanya, Pak, maaf nih, kita pernah ketemu di mana ya? Kok hitungan dalam ransel Bapak sesuai? Pas, ya? Iya. Plus 5 juta. Dia cuma senyum. Saya tadi nggak mau jawab. Dia senyum terus bilang, yaudah Mas, saya pulang ya. Jadi kabarin lah nanti kalau udah bawa ke rumah saya. Nah, pas dia bilang bawa ke rumah saya minta alamat dong. Saya minta alamat, dan dia bilang ada pulpen, dan dia pegang. Saya lihat dia nulis. Dia nulis, dia sodan ke saya. Saya lihat, itu ada nama jalan, ada nama blok, tapi nggak ada RT RW. Dan di situ cuma tulisnya Palu, Sulawesi Tengah. Oke.